Pembayaran dengan cashless atau non-tunai saat ini semakin berkembang di Indonesia. Ya, salah satunya adalah SPIN, Smart Payment Indonesia. Aplikasi pembayaran digital untuk mempermudah Anda bertransaksi ini kini memiliki terobosan baru, yaitu QRIS Shopping on TV. Platform pembayaran digital milik MNC Group, SPIN, Smart Payment Indonesia, menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan bagi para penggunanya. Sebelumnya SPIN telah memberikan cashback 45% untuk pembayaran tagihan listrik PLN dan cashback 15% untuk pembelian token listrik PLN hingga Rp10.000. Kini SPIN bekerja sama dengan MNC Media, juga menghadirkan inovasi terbaru untuk mempermudah transaksi online dari rumah dengan menggunakan QRIS, Quick Response Code Indonesia Standard, yang dapat dipindai langsung dari layar televisi untuk berbelanja selama iklan. Layanan QRIS on TV ini adalah actually inisiatif yang kita garap di MNC Group. Jadi QRIS on TV ini inisiatif yang benar-benar pertama di Indonesia, itu di launch di MNC Group gitu, karena ekosistem itu tadi, karena kita di Imani dan juga kita ada FBA. Pada waktu tayangan iklannya keluar, kita akan munculkan QRIS, kode QRIS-nya. Nah, di situ kita bisa buka aplikasi SPIN, kita scan, kemudian kita akan dibawa ke landing page untuk mengisi alamat pengiriman. Setelah alamat pengiriman dikirim selesai, pembelanjaannya berhasil dan sudah selesai dilakukan. Kedepan SPIN juga akan berintegrasi dengan layanan jasa keuangan, sehingga pembelian asuransi, pengajuan kartu kredit, transaksi produk investasi dapat dilakukan hanya dengan satu aplikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.